Isu perombakan kabinet Indonesia Maju masih terus bergulir. Pihak Istana melalui Menteri Sekretariat Negara Pratikno memastikan bahwa perombakan kabinet atau reshuffle tidak akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada Januari 2023 ini. Meskipun demikian, Pratikno mengaku tidak tahu kapan waktu pasti reshuffle akan dilakukan. Menurutnya, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Hal senada juga disampaikan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, ia belum mau membocorkan kapan reshuffle akan dilakukan. Sebelumnya usai meninjau Pertamina Hulu Rokan di Dumai Riau pada Kamis 5 Januari 2023 lalu, Presiden Jokowi mengatakan perombakan kabinet akan dilakukan dan Presiden menjelaskan bahwa reshuffle Kabinet Indonesia Maju bisa saja dilakukan besok hari setelah wawancara tersebut. Namun saat ditanya kembali, apakah reshuffle akan dilakukan keesokan harinya, Presiden Jokowi tidak menjawab tegas. Adapun isu reshuffle menteri menguat usai Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Setelah itu desakan terhadap Partai Nasdem untuk keluar dari koalisi pendukung Presiden Jokowi kian menguat. Para menteri di kabinet Jokowi yang berasal dari Partai Nasdem pun diminta untuk di -reshuffle. Ada tiga pos menteri yang diisi oleh Nasdem, yakni Menkominfo, Joni G. Plate, kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo. Partai Nasdem mengaku tidak akan bawa perasaan atau baper jika menterinya di reshuffle oleh Presiden Jokowi, imbas mendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri atau Gus Coy menyatakan pihaknya akan menerima segala konsekuensi atas dukungan Partai Nasdem kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai capres di pemilu 2024 yang akan datang.